warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys di Kepubes. Oke, semalam saya pun udah penelusuran ya di sebuah bukit yang agak jauh itu sebelah sana ya. Sekarang saya bolang lagi di sebuah bukit yang sebelahnya lagi ya. Sini nih, dan ini alat saya. Oke, sebelumnya saya minta maaf apabila ada sebuah kesalahan atau apapun ya, saya minta maaf karena saya hanyalah manusia biasa dan saya hanyalah insan yang selalu membuat sebuah kesalahan ya, seperti itu ya. Jadi minta maaf bila dalam tutur kata atau apa yang salah ya. Oke. Dan saya semoga yang sudah mensubscribe ya, saya doakan rezekinya lancar, alhamdulillah ya, rezekinya lancar terus, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini saya akan bolang di sebelah bukit yang semalam ya, yang kemarin. Oke, saya akan penelusuran di sini. Langsung saja saya on. Mudah-mudahan sih dapat benda yang luar biasa ya, benda yang menarik atau pusaka atau benda besi kuning yang lainnya lah, karena saya adalah pulungan sebuah besi kuning ya, biasanya saya selalu mendapatkan sebuah besi kuning, baik itu kuningan atau besi kuning atau oke. Yang namanya besi kuning dan kuningan itu lain ya guys ya. Kalau besi kuning dan kuningan, kalau kuningan itu biasanya bukan berkarat, dia lumutan ya, nah, itu kuningan. Kalau besi kuning dia nggak lumutan, cuman dia ya kotor biasa tapi nggak berlumut seperti itu. Oke, langsung saja ya, saya daun. Oke, saya membolang di sini, siapa tahu ada benda-benda yang menarik ya. Mau dinyanyikin lagi atau enggak ini? Masih sepi ya. Masih sepi. Oke, saya nyanyiin lagu yang biasa saja ya, guys. Oke, saya nyanyikan lagu ya. Masih sepi nih, karena masih sepi. Lihat guys ya. Saya di atas puncak bukit nih. Nah, benar-benar ini ya. Oke, sambil nyanyi ini enak banget ini. Sambil nyanyi ini. Oke. Ini kayak di konser pokoknya. Ya, anggap saja ini saya di panggung sebuah konser ya. Nanti dulu baru bolang ya. Bentar. Hiburan dulu. Ini saya sedang konser di sebuah bukit ya. Ya, penontonnya anggap saja itu pohon-pohon tuh penontonnya ya guys ya. Nih. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu, namun bila ku harus tanpamu akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Nah, wis konser ya. Oke, okay. Nggak konser kesuen-suen kok orang bolang-bolang guys. Nggak bolang-bolang kalau kelamaan. Ini apa sih moncrot-moncrot ya. Oke, okay, langsung saja. Ini mbah, entoknya barang-barangnya. Barang sing antik, barang sing cantik, barang sing berharga lah. Ya kuningane, ya emasnya, ya nagete, ya tingtok-tingtok nakab. Ada yang bunyi tadi sini guys ya. Gendeng banget ini guys ya. Apa ini? Kayak besi ya.
Berat banget ini. Mau ke sini. Tuna tuh tentu, nona tentu, nona tentu. Nitot, nitot. Oke, kok pintu rongsokan, buang aja guys. Kita cari yang lain. Wuh, langsung nyamber ini guys ya. Wih, mantap ini, benar-benar mantap suaranya ini, gandang ini. Oke, saya langsung saja ya. Mengganggu banget orang aneh. Keradakan, keradakan ini batu apa nih? Batu koral ini namanya dia. Masih muda jadi seperti ini. Nanti goang nih. Ini kalau waktu aji ini cari-cari batu kayak, tapi ini enggak dipakai soalnya batunya enggak bagus seperti itu ya. Langsung saja cangkul ya. Tadi sini kayaknya ini dalam nih guys ya. Batunya besar-besar, banyak batunya kayak gini. Oh, lembut dalam ya. Oh ini. Biarpun dalam pun ada ini ya, terdeteksi ya. Ya. Saya pun belum tahu ini benda apa ini. Mantap betul ini. Wah, luar biasa banget ini. Ini penemuan yang luar biasa ini. Wih, akhirnya menemukan benda yang memang unik ya. Ini lumut nih guys ya, nggak bisa hilang apa ini, lumut ini guys ya, mantep banget ini penemuannya ini, sampai hijau-hijau lumutnya ini. Wih, mantep penemuan yang luar biasa guys, akhirnya dapat teko aladin. Ini teko aladin nih guys ya, seperti ini. Ini kalau digosok keluar jinnya apa nih ya? Wah, takut saya juga ini. Nanti minta 3 permintaan ya. Benar-benar luar biasa. Dapat juga akhirnya sebuah ini apa sih namanya ya? Teko, teko ceret, kocor. Apa sih namanya, lampu, bukan lampu, pokoknya benda antik lah seperti ini ya, gerabah lah dari kuningan atau besi kuning atau campuran emas. Nah, ini perlu saya teliti nanti ya. Oke, perlu disidik dulu. Penemuan yang luar biasa, sebuah teko aladin, seperti teko aladin ya, seperti ini ya bentuknya ya. Ini luar biasa banget ini. Alhamdulillah akhirnya dapat juga ya seperti ini. Ini luar biasa banget ini. Ini benda antik, benda lama ini. Ini para kolektor memburu ya benda-benda seperti ini nih. Tapi saya mungkin tidak untuk menjualnya ya. Benda-benda antik seperti ini nih. Ini ada karena ada nilai yang tinggi ya ini. Seperti ini, mana saya montak ya, penemuan yang bagus ini. Iya, penemuan yang bagus ya.
Oke, terima kasih banyak. Salam seduluran selawase dari Kepubes ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat juga ya sebuah tag wajib atau tag antik ya seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap, jos. Tuh, gerak sendiri ya tadi ya.